boleh tambah order untuk kita. Okay, kita nak ke simpang mengayau. Hai, saya dah sampai di Tanjung Simpang Mengayau Pudat. Jom kita tengok apa yang menarik di sini. Kami sedang menuju ke Tip of Borneo. Hari ini memang sangat ramai orang sebab cuti hari Christmas. Sekarang hujan renyah-renyah ya, tapi orang memang sangat ramai. Okay, sekarang pukul berapa? 4. 4 petang. Ini dia punya landmark eh. Ramai orang bergambar kat situ. Ini ada sedikit info lah. Tip of Borneo ni adalah kawasan paling utara di Sabah dan di sini kita boleh lihat jarak dari tempat ini ke bandar-bandar utama di dunia. Okay, sekarang saya sedang menuju ke bawah. Ke bawah. Kita nak tengok apa yang ada di bawah ya. Bagaimana keadaan di muka bumi dia. Laut Cina Selatan, di sebelah kanan Laut Sulu. Keadaan batu dia agak basah ya sebab baru lepas hujan. Jadi kita view sajalah dari atas. Okey, tapi ada juga pengunjung yang turun ke bawah ya. Paling ujung di Sabah, di dalam peta Sabah tu, yang dekat tanduk dia tu, ha, inilah dia. Ha, saya dah sampai dah kat sini ya, paling utara. Ha, di sana ni Laut Sulu. Laut Sulu di bahagian kanan. Di bahagian kiri saya adalah Laut Cina Selatan. Ha, belajar geografi. Hello. Ha, selepas jelah saya kat bawah ni. Ha ni ni tengok ya. Ha, orang nak turun kat situ. Ha, kawasan di bawah ni dia basahlah ya. Ada lopak-lopak air lah. Ha, jadi batu-batu dia pun agak licin. Tolong berhati-hatilah. Okey, kita tinjau lagi keadaan bentuk muka bumi di Tanjung Simpang Mengayau. Okey. Kawasan dia berbatuan. Ah, tu dia. Angin sangatlah kuat. Sangat kuat angin dia. Ah, tengok ni kawasan dia ada banyak macam lubang-lubang macam ni. Ke atas, angin semakin kencang.
pemandangan matahari terbenam. Sangat cantik.